kami sebagaimana teman-teman saksikan tadi sudah menyelesaikan tugas yang cukup berat ya. Kita melakukan rapat 4 hari berturut-turut ya. Dari pagi sampai malam secara transparan, terbuka dan insya Allah sangat-sangat demokratis ya. Kami bermusyawarah. Bermusyawarah dan keputusan musyawarah tersebut adalah kami menggunakan sistem voting ya. Karena ini juga terkait hak ya individu anggota DPR. Jadi anggota DPR itu kan selain anggota fraksi juga punya hak ya untuk menentukan pilihannya. Nah itu yang kita ingin akomodir. Tadi itu kan hak orang per orang menggunakan dan hasilnya bisa dilihat ya. Kita juga nggak bisa memaksa kawan-kawan masing-masing anggota menyampaikan pilihannya seperti apa. Karena tadi kan prosesnya berlangsung tertutup ya, rahasia.